Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Adakah Malia, dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru Samsung untuk pasaran India di bawah siri Galaxy M iaitu Galaxy M10 dan juga Galaxy M20. Kedua-dua telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin bertakuk yang dinamakan sebagai Infinity V. Ia hadir dengan skrin bersaiz 6.2 inci HD+, dijana chip Exynos 7870, pilihan memori 2GB RAM atau 3GB RAM, selain pilihan storan 16GB atau 32GB serta bateri berkapasiti 3400 mAh. Samsung Galaxy M20 pula, ia dilengkapi dengan paparan skrin 6.3 inci FHD+, dijana chip Exynos 7904, pilihan storan sehingga 64GB dan kapasiti bateri bersaiz 5000 mAh. Kedua-dua telefon pintar ini hadir dengan sokongan dual kamera belakang gabungan 13MP bersama 5MP. Walau bagaimanapun, Samsung tidak menyatakan sebarang maklumat mengenai kedua-dua telefon pintar ini untuk pasaran tempatan. Mengenai Samsung lagi, mereka turut hadir dengan penawaran berasaskan UFS 2.1 berkapasiti 1TB. Ia menawarkan sokongan pembacaan mencapai 1000 Mbps selain bacaan rawak pada kadar 58,000 IOPS. Melalui penawaran ini, pengguna boleh merakam gambar dan video di peranti pada resolusi tinggi. Dan buat masa ini, Samsung bakal memperlihatkan storan ini pada telefon pintar keluaran mereka iaitu Galaxy S10 kelak. Bercakap mengenai Galaxy S10, kini tertiris di arena web yang mana Samsung memperlihatkan dengan lebih jelas penawaran peranti berkuasa mercu mereka untuk 2019 ini. Menerusi laman 91mobiles, ia memperlihatkan rekaan skrin Infinity O yang memposisikan dual kamera berkenaan dengan lebih jelas, mengatakan ia akan menyertakan gabungan sensor 8MP bersama 5MP untuk rakaman swafoto. Selain itu, peranti ini turut disertakan 3 kamera belakang yang bakal hadir dengan sensor telefoto, rakaman sudut luas dan juga sebuah sensor biasa padanya. Samsung bakal mengumumkan telefon pintar mereka ini secara rasmi pada 21 Februari 2019 ini. Redmi minggu ini pula hadir dengan telefon pintar Redmi Go yang telah dilancarkan secara rasmi di pasaran global. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin bersaiz 5 inci dengan panel 720p, dijana dengan Snapdragon 425, memori sebesar 1GB RAM, storan dalaman sebesar 8GB selain menyokong storan microSD 16GB. Ia hadir dengan penggunaan kamera utama 8MP dan 5MP bagi kamera swafoto. Namun, peranti ini masih menjalankan sistem operasi Android Audio Go selain dilengkapi bateri berkapasiti 3000 mAh. Selepas pelancaran CPU Intel generasi ke-9 dan kad grafik Nvidia GeForce RTX, MSI minggu ini memperlihatkan dua buah peranti terbaru mereka. MSI tampil dengan komputer desktop gaming berkuasa tinggi iaitu MSI Infinity X9 dan komputer padat berkuasa tinggi iaitu Trident X. MSI Infinity X bakal hadir dengan janaan CPU Intel Core i9-9900K, memori DDR4 sehingga 64GB dan sokongan untuk storan SSD M.2, cakera keras dan juga memori Intel Optane. Peranti ini turut dilengkapi dengan kad grafik MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus yang hadir dengan rekaan kipas penyejuk. MSI Trident X dijana dengan CPU Intel Core Series K generasi ke-9 yang boleh dilewah jam, memori DDR4, storan SSD dan juga pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX. Komputer ini menampilkan rekaan seakan sebuah konsol permainan selain menyokong sistem pencahayaan RGB Mystic Light. Buat masa ini, tarikh pelancaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum ditetapkan. Pada minggu ini, terdapat beberapa berita mengenai Apple termasuk pepijat ditemui pada FaceTime yang membolehkan pemanggil mendengar audio dan melihat video tanpa panggilan diangkat oleh penerima. Hal ini telah menyebabkan masalah privasi pengguna terancam kerana diintai tanpa kebenaran. Sebagai langkah penyelesaian sementara, Apple telah menyahaktifkan fungsi panggilan FaceTime berkumpulan kepada semua pengguna iOS dan macOS. Berkenaan hal ini juga, Apple telah disaman oleh seorang peguam di Houston. Menurut beliau, perbualan rahsia antara beliau dan anak guam telah diintip kerana pepijat ini. Namun, pihak Apple masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai saman yang telah difailkan berkenaan pepijat ini.
Pada awal minggu ini juga, Bloomberg turut melaporkan iPhone bakal menggunakan sistem 3 kamera untuk iPhone 2019. Sistem kamera ini menggabungkan lensa biasa bersama lensa zoom optical dan lensa sudut ultra lebar. Namun, sistem 3 kamera ini hanya akan digunakan oleh peranti iPhone XS Max, manakala iPhone XS dan XR masih menggunakan sistem 2 kamera yang lama. Mengenai Apple lagi, mereka melaporkan rekaan iPhone tahun ini dengan port pengecasan USB-C sedang diuji. Dengan port ini, pengguna hanya menggunakan sebuah kabel yang digunakan untuk mengecas iPhone, iPad dan MacBook. Selain itu, iPhone dan iPad turut dicangka menyertakan kamera ToF pada model 2020 yang mana ia telah digunakan pada ASUS ZenFone AR, OPPO R17 Pro dan Honor View 20. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Google telah mengumumkan bahawa mereka bakal mengemaskini aplikasi Gmail untuk Android rekaan material desain yang baharu. Kini, pengguna boleh terus melihat gambar yang diterima tanpa perlu klik atau tatal pada email selain menukar antara email persendirian dan email kerja. Pada masa yang sama, Google Assistant bakal menawarkan sokongan mengenal pasti pengguna melalui imbasan wajah yang dikenali sebagai Face Mesh. Pengguna boleh menambah wajah dan berinteraksi dengan aplikasi untuk mendapatkan info sekaligus mengenal pasti seseorang pengguna. Buat masa ini, ia tidak diketahui lagi sama ada ciri ini akan diaktifkan untuk semua pengguna peranti mudah alih atau sekadar ditawarkan untuk peranti paparan pintas sahaja. Dalam arena e-sukan, Permo Fortnite kini mula menyokong pengawal permainan Bluetooth selepas kemaskini versi V7.30 dilancarkan. Sebelum ini, Permo ini hanya disokong pada peranti iOS dan beberapa jenama lain seperti Razer Raiju, Moto Gamepad dan SteelSeries. Menerusi kemaskini ini, kini sokongan mod 60 frame per second hadir pada peranti Android termasuk Samsung Galaxy Note 9, Honor V20 dan juga Huawei Mate 20X. Pada minggu ini juga, syarikat piawaian Bluetooth telah mengumumkan Bluetooth 5.1 yang bakal menyertakan sebuah ciri baru yang dinamakan sebagai Direction Finding. Dengan langkah ini, pengguna kini boleh menghubungkan antara dua peranti dalam jarak hanya beberapa sentimeter. Buat masa ini, spesifikasi ini hanya diuji di kalangan para pembangun sahaja. Akhir sekali, Google Malaysia mengumumkan penawaran kad tambah nilai untuk Google Play. Ia mengatakan kad tambah nilai ini kini sudah boleh didapati di 7-Eleven seluruh negara. Bermula 1 Februari 2019 sehingga 28 Februari 2019 ini, pihak Google turut hadir dengan promosi khusus untuk para peminat permainan Mobile Legends Bang Bang. Dengan tambah nilai RM50, pengguna akan menerima ganjaran Primary Pack. Manakala dengan RM100 dan RM200, pengguna bakal menerima Intermediate Pack dan juga Elite Pack. Ganjaran ini akan dipindah secara automatik ke akaun permainan apabila Permo Mobile Legends Bang Bang dilancarkan selepas kad hadiah berkenaan ditebus. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada minggu seterusnya. Saya Adah Kamalia untuk Aman. Yosh!